ada satu tempat di Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan, tanah kafir. Kan? Dan orang kat situ tak sensitif pun dipanggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Alhamdulillah Allah Ustaz Mursi Majlis. Khususnya kepada Nazir Masjid, khususnya kepada ahli jawatan kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, khususnya kepada para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, khususnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita sulamkan malam ini dengan majlis ilmu, dan mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usia kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, tajuk kita mengenai Syaban dan terus ke Ramadan. Apa persediaan kita, kan? Jadi pejam celik, pejam celik, ni dah masuk ke Syaban dan hampir melalui Ramadan. Ketika nak masuk pada bulan Ramadan ini, ada satu hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini perawiannya tidak kuat, kan? Tetapi ulasan-ulasan daripada hadis-hadis yang lain boleh dibacakan untuk fadail amal ataupun untuk kelebihan merangsang kita membuat amalan. Dalam hadis, satu hadis Nabi SAW menyebut bahawa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, la tamannau an takuna li kulli sanati Ramadan, maka dia akan berharap setahun penuh tu menjadi Ramadan. Ha, kalau umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, dia akan mengharapkan setahun penuh tu Ramadan. Ha, macam tuan-tuan sekalian, setahun berpuasa boleh? Hijau ke muka? Okay. Tapi sebenarnya bukan puasa itu, apa yang ada pada Ramadan. Jadi malam ini kita nak cerita apa yang ada pada Ramadan. And barangkali kita telah tahu. Kalau tahu, sebagai ulang-ulangan buat kita. Kalau belum tahu, sebagai ilmu baru buat kita, mudah-mudahan memberi manfaat. Okey, kita terus pada yang pertama. Apa yang ada pada Ramadan? Tuan-tuan sekalian, yang pertama yang ada pada Ramadan adalah puasa. Itu semua orang tahu. Okey. Bulan Ramadan kena berpuasa. Apa beza puasa pada bulan lain dan puasa pada bulan Ramadan? Tuan-tuan sekalian, kita selain daripada bulan Ramadan, bulan yang wajib kita berpuasa, bulan lain juga ada puasa-puasa yang lain. Kita ada puasa Isnin dan Khamis. Kita ada puasa putih pada bulan mengambang tu. Kita ada puasa secara Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud ni, hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Dan kita ada berbagai-bagai puasa lagi. Tetapi perbezaan antara puasa pada bulan Ramadan dengan puasa pada bulan-bulan yang lain, pada bulan Ramadan kita berpuasa bukan saja mendapat pahala berpuasa, dalam waktu yang sama dapat pengampunan. Ini beza dia. And bulan lain berpuasa, tapi Ramadan Allah jamin siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. And man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharap-harap akan kelebihan ataupun mengharap Allah sebagai rahmat, maka diampunkan dosanya telah lalu. Tuan-tuan sekalian, kita ni apabila berlalu umur, naik umur, secara fitrahnya sebagai orang Islam, kita suka nak beramal. Secara fitrahnya,
Dulu mungkin kita tak semayang, sekarang mungkin dah selalu dah semayang. Dulu mungkin dah baca Quran kurang, sekarang mungkin dah rajin baca Quran. Dulu mungkin bersedekah kurang, sekarang mungkin dah bersedekah, buat wakaf sana sini dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Tapi ada satu benda yang sepatutnya kita buat, kebanyakan orang terlepas pandang. Apa dia? Bertaubat. Kalau kita perasan, semakin berumur kita semakin nak buat amalan, tapi kita terlupa kadang-kadang. Ni cerita orang kat Baghdad . Ini bukan kat sini tau. Dia terlupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi Nabi tahu. Nabi tahu benda ini, Nabi pohonkan kepada Allah untuk Allah rahmati umat Muhammad. Di antara yang diberikan kepada umat Muhammad, tidak pernah diberi pada umat terdahulu, antaranya umat Muhammad sahaja ada amalan yang kalau dibuat amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat, walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah. Antaranya bulan Ramadan. Dan antaranya kita buat haji. Haji tak minta ampun pun Allah ampunkan dosa. Dan itu kelebihan umat Muhammad. Umat lain dia beramal dapat pahala, tak minta ampun dosa tetap ada. Umat lain, umat Muhammad puasa, tak minta ampun dosa pun Allah ampunkan. Itu kita kena berterima kasih dengan Nabi. Sebab itu berselawat dengan Nabi itu bukan saja berselawat, berterima kasih kepada Nabi. Kan, kerana itu permintaan Nabi untuk Allah rahmati kita dan Allah bagi. Umat Muhammad umur dia tak panjang . Tak panjang dibanding umur umat terdahulu. Umur umat Muhammad kata Nabi SAW baina sittin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70 tahun. Jarang-jarang lebih daripada lebih macam umat terdahulu. Umat Nabi Nuh 1000 tahun umur, 1500 tahun umur. Jadi maknanya kadang kita kairah nak buat amalan, tapi kita lupa nak bertaubat. Jadi pada bulan Ramadan ni dia ada puasa. Lebihnya puasa tu adalah Allah bagi pengampunan pada kita. Kita sudah pahala puasa tinggi. Kalau orang yang berpuasa dia tak je berjaga adab puasa, pahala puasa dia susut. Pengampunan tak susut. Kan kita masih dengar ustaz kita ceramah, jaga puasa nanti pahala. Tapi kalau tak jaga kan, mana pahala kita? Mana susut. Sampai ada orang yang dia berpuasa tapi tak dapat pahala langsung. Seolah-olah dia lapar dan dahaga saja. Dia tak jaga adab puasa, tapi pengampunan tak ada. Pengampunan tetap dapat. Itu lebihnya bulan Ramadan. Sebab tu kita nak menghadapi Ramadan ni kita kena ini satu kelebihan Ramadan. Yang pertama, dia ada pahala dalam betul yang sama, ada pengampunan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut kalau umat tu tahu apa yang ada pada Ramadan, dia mengharapkan setahun tu jadi Ramadan, setahun tu ada kelebihan Ramadan. Yang kedua, apa yang ada pada Ramadan? Yang kedua, bulan Ramadan bulan penuh keberkatan. Kita biasa dengar benda ni. Tapi berkat-berkat ni benda apa? Tentang berkat ni benda apa? Kita suruh dengar ni berkat-berkat. Berkat-berkat ni benda apa? Berkat ni dia dalam bahasa Arab. Maksud berkat adalah ziyadatul khair. Pecambahan-pecambahan kebaikan. Itu maksud berkat. Jadi orang kalau umurnya ada berkat, umur dia mencambah-cambah kebaikan. Orang kalau hartanya ada berkat, hartanya bercambah-cambah kebaikan. Orang kalau ilmu ada berkat, ilmu dia bercambah-cambah kebaikan. Kita pernah jumpa tak orang yang makin banyak ilmu makin sombong, tak menambahkan amalan, kerja menyalahkan orang. Doa ni tak boleh lepas solat ni, bid'ah lah apa semua, dia sendiri tak berdoa. Perasan tak? Ilmu tu tak mencambahkan amalan. Ada orang makin tua, tapi makin tua makin berminyak. Makin tua tak makin ada amalan, dia makin berminyak. Makin tua banyak tau kadang-kadang. Makin tua sebab dia, kita kan kata orang putih kan, umur bermula 40 tahun kan. Ketika 40 tahun tu kita dah ada kemampuan, kita mula explore tau diri kita ni. Benda yang kita tak pernah terfikir, kita dah ada kemampuan, kita start explore diri. Kalau tak kena cara dia, orang tersesat dalam diri sendiri. Ni banyak start explore. Dulu kaki masjid ada kemampuan jadi kaki motor pula. Pandu sana ni, pandu sini kan.
Dia start explore diri dia tu. Jadi maknanya keberkatan. Berkat-berkat ni apa? Berkat-berkat ni ziyadatul khair, pencambahan kebaikan. Untuk kita mudah faham, saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa satu cerita tentang Syilah ni. Satu hari saya biasa bawa orang pergi Palestin. Tetap bulan ada pergi. Kan? Kalau tak saya, rombongan saya ataupun anak-anak murid saya tolong bawa pimpin jemaah ke sana. Satu hari saya tanya imam. Saya tanya imam, nak tanya sikit lah. Apa rahsia kekuatan orang-orang dekat Masjid Aqsa? Saya tengok beraninya luar biasa. Oh, lawan Israel ke nak kena tembak, tak takut langsung. Apa rahsia keberkatan? Apa rahsia keberanian orang dekat Palestin? Apa kata Imam Aqsa? Tak ada apa-apa pun. Tapi sebab keberkatan tanah Baitul Maqdis itu menjadi orang berani. Keberkatan tanah tu jadi orang jadi berani. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, saya ada rombongan nak pergi ke sana. Dan ketika tu, tu dalam 2012 macam tu lah. Ketika itu perang macam ni lah. Macam ni perang macam ni. Hampir semua jemaah tak berani nak pergi. Ustaz kita cancel je lah Ustaz. Tak boleh lah, tak berani, takut lah apa semua. Ustaz kata perang tu di Gaza jauh, dengan Jerusalem, dengan Baitul Maqdis jauh. Kan? Oh tak berani lah Ustaz. Saya kata tak apalah, kalau tak nak ikut tak apa. Tapi sebab memang dah nak terbang, saya dah bayar tiket kapal terbang, booking-booking hotel semua saya dah buat. Jadi pemulangan tak ada. Akhirnya semua bincang-bincang, semua kata macam makcik pun semua kan, kata boleh lah, kita pergilah. Tapi Ustaz jaga tau. Ya, saya jaga insyaAllah kan. Kita pun pergi terbang. Ketika terbang pergi, waktu memang tengah perang, ketegangan dekat Gaza memang sangat tegang lah, melimpah sampai dekat Jerusalem. Nak senang faham Gaza dengan Jerusalem ni macam Perlis Kuala Lumpur, jauh. Nak senang faham, Perlis Kuala Lumpur jauh. Jadi ketegangan tu melimpah sampai Jerusalem. Jadi sampai ke sana memang tegang lah juga, tapi tak ada sampai macam perang betul. Dan saya tengok makcik-makcik yang kata, Ustaz, kita batalkanlah ke Ustaz ya kan. Tengok-tengok kat sana, dia kat barisan hadapan tu lah. Kan? Yang, Israel! Ada apa dia cakap semua tak tahu. Tahu orang Israel tu faham ke tak, semua tak tahu. Tapi dia kat depan tu. Ui, makcik. Makcik berani kan makcik? Tak tahu lah Ustaz. Saya geram. Geram kita Ustaz Israel Ustaz. Geram. Saya teringat Imam Aqsa kata, ui, rupanya betul. Tanah Palestin tu menjadikan orang berani. Berkat barakah tanah tu. Barakah tanah. Kan Allah sebut sini, allazi barakna haulahu tu, kan berkati sekeliling Baitul Maqdis tu. Antaranya jadikan orang memang tanah syahid situ tu. Sebab tu kalau kita baca Palestin adalah tanah peperangan kerana agama sejak dulu sampai hari kiamat. Besok perlawanan antara orang beriman dengan Dajjal berakhir di situ juga. Kan? Sampai sekarang dulu tentera salib bunuh 70 ribu orang waktu dekat perang salib kurun ke 12. Sekarang berapa banyak dia bunuh tu? Kan? Sebab apa? Barakah tu. Okey. Balik pada Ramadan, sebab barakah Ramadan tu menjadikan kita mudah nak buat ibadah. Berbanyak orang yang tak boleh berhenti merokok, bulan Ramadan boleh stop, walaupun berapa jam tu boleh stop merokok tu. Padahal hari biasa sejam sekali, dua jam mesti nak merokok kan. Biarlah waktu, walau waktu buka tu, ketika buka semua orang nak sembahyang, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, dia merukuklah kamu bersama orang merukuk. Rukuk dulu kan, walaupun macam tu, tapi berapa tahan lama tu boleh tahan. Bulan selain Ramadan tak boleh. Sebab apa? Barakah Ramadan. Berapa banyak orang nak sembahyang sunat malam susah, Ramadan boleh buat. Berapa banyak orang susah nak sedekah, Ramadan boleh buat. Cuba tuan-tuan sekalian, lepas isyak ada lagi, saja-saja nak buat solat sunat 20 rakaat ke 8 rakaat lah, tak usah 20 lagi, agak-agak boleh buat lah. Susah, tapi Ramadan boleh buat. Barakah Ramadan tu, itu yang bestnya Ramadan ni. Kalau melimpah barakah tu sampai setahun pun tak apa. Dalam kita jadi mudah untuk beramal ibadah. Itu barakah tu. Bulan berkat. Jadi kita nak buat ibadah. Macam contoh bumi Mekah. Bumi Mekah ni tempat orang dengan sendiri Allah buka keaiban dia depan mata dia.
Mekah tu. Mekah tu berasal daripada bakah, iaitu tangisan. Orang ke sana mudah menangis. Walaupun ada yang tak menangis, tapi mudah nak menangis. Eh? Contoh-contoh silat. Eh? Kenapa kita disuruh menziarahi orang-orang alim? Eh? Kan ada barakah menziarahi orang-orang alim. Kalau kita perasan, kita ziarah orang-orang alim, satu benda, Allah buka keaiban kita depan mata kita. Bukan berkembang untuk orang tau. Kita kasi Allah teruknya aku ni. Allah keaiban kita depan mata kita untuk kita baiki diri. Ziarah orang alim tu, kalau tuan-tuan pergi ziarah orang alim yang betul, orang alim betul ikhlas dan ada barakah kat dia, tuan-tuan akan rasa benda ni. Dan cuba tuan-tuan pergi orang alim betul-betul alim yang ikhlas, kita pergi kan, kita jadi macam terus jadi rasa Allah buka keaiban kita depan mata kita. Tuan kata Allah aku ni teruknya, tuan nak jadi baik. Dan itu barakah orang alim. Barakah bumi Mekah, orang mudah nak nangis. Ramadhan ni mudah ibadah. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu yang kedua. Maknanya pertama dia ada puasa, yang kedua dia ada barakah. Yang ketiga, kalaulah umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, maka dia akan mengharapkan seluruh tahun itu menjadi Ramadan. So apa yang ada pada Ramadan? Yang ketiga, iaitu yang ada pada Ramadan, wasuddifati syayatin, syaitan-syaitan itu diikat. Syaitan itu diikat. Tuan-tuan sekalian, syaitan ni apa? Kita berkenalan sikit dengan syaitan ni supaya kita tak cinta. Kita tahu kita kenal, tahu jahat dia, kita tak cinta. Orang Melayu kata kenal maka tak cinta kan. Ini kenal maka tak nak cinta dia, maka kita nak jauhi dia. Syaitan ni kana minal jin. Syaitan ni daripada jin. Dia daripada jin. Okay. Dulu sebelum wujudnya manusia kat dunia ni, dunia ni memang telah ada. Antara yang menduduki dunia ini adalah jin. Nampak malaikat sebab unsur berbeza. Kita lebih kasar. Kalau ada satu tong besar ni, besar macam meja ni, tuan-tuan ambil 1000 lampu suluh, tuan-tuan suluh dekat dalam tong ni, cahaya tu muat. 1000 lampu suluh dekat satu tong, cahaya tu muat. Satu tong macam ni nak bubuh 1000 orang, muat tak? Tak muat kan? Sebab kita daripada tanah, kita lebih kasar. Jadi kita takkan nampak dia. Kecuali Allah buka lah hijab, kita akan nampak. Susah nampak dia, malaikat ataupun jin. Kita boleh rasa. Sebab dia daripada api, kita daripada tanah, kita sejuk. Itu yang kalau tiba-tiba kan, meremang kan? Meremang kan? Sebab unsur tu beza. Okay. Jadi syaitan ni kana minal jin. Daripada jin ni ada satu jin. Saya nak cakap orang ke ekor ke saya tak tahu. Seekor jin ke, seorang jin ke, sekeping jin ke, seketul ke. Jadi ada satu jin je lah ya. Penjodoh bilangan dia apa, tolong nanti cikgu bahasa Melayu tolong beritahu saya apa penjodoh bilangan bagi jin. Okay. Ada satu jin, nama dia Azazil. Okay. Il ni makna Tuhan. Kalau kita tengok nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Il ni tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha? Kenapa nak jadikan makhluk yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini?
dan berbunuhan sesama mereka, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dicipta manusia, dia punya ramuan dia adalah tanah. Kita ni ramuan kita daripada tanah, ramuan tu buat dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala jadi manusia. Maka setelah jadi manusia, Allah perintahkan seluruh penduduk langit hormati dia, walaupun perkataannya maknanya sujud. And ada setengah ulama tafsir kata bukan sujud macam kita sujud solat, sebab sujud solat tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. And hormat, hormat ni kan macam-macam jenis. Kita manusia pun hormat kan. Tadi saya baru habis program dengan satu badan beruniform. Wah, bukan mereka tak ambil ini dia. And hormat. Kalau jumpa mungkin raja-raja, hormatnya cara lain. Kalau jumpa orang Jepun, mungkin hormatnya tunduk macam tu lah. And kita orang Melayu, sesama Melayu mungkin letakkan ada. And bukan orang Melayu kita je tau. And orang-orang sebelah Khurasan, Khurasan ni negeri Tantan. Negeri Tantan. Tan ni maknanya tanah, Uzbekistan tanah Uzbek, Tajikistan tanah Tajik. Kirgistan tanah Kirgis. Waktu Qaid Azam Ali Jinnah buat negara Islam, dipilih negara dia. Ini negara Islam, nak namakan apa? Maka dia namakan Pakistan, tanah suci. Pakistan suci, tan tu tanah lah. Maka India menamakan negara di Hindustan, tanah Hindu. Tan-tan di tanah. Saya berbalik daripada Kabul. Ada buat kajian untuk di sana tu. Dekat Kabul tu ada satu tempat, dekat Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan, tanah kafir. Dan orang kat situ tak sensitif pun dipanggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Tuan-tuan, saya belajar public safety diving. Public safety diving ni menyelam untuk menyelamatkan dekat US tau, dekat Georgia, dekat Fort Benning. Maknanya pilih untuk belajar public safety diving tu, dekat situ tu tempat tentera US di training. Antara belinya biasa mereka pergi Iraq, pergi Afghanistan waktu tu. Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch infidel. Infidel tu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi, infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis tu. Mana kafir makan tu, makan khinzir. Tak sensitif tuan-tuan sekalian. Orang Malaysia ni mengenang ada tu. Bukan perkataan kafir tu, bukan kita buat, Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Bukan jahat, kafir harbi je. Ke korang kafir harbi? Soalan dia. Kafir harbi je memang kafir jahat. Kafir orang tak ada beriman. Jangan jadi kafir harbi lah. Jadi kafir yang baik. Maknanya jangan berserang orang Islam. Perkataan kafir pun sampai kita orang Melayu, jangan panggil orang kafir. Perkataan tu Quran sebut, firman Allah sebut, Allah yang sebut. Kalau kita rasa rendah diri tak sebut, kena cek balik kita punya iman. Betul tak dia kata ni? Tak usah orang lain cek, kita cek. Kalau agak-agak kita kata, ya aku ni sampai takut cek, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta ampun Tuhan, aku ni lemah sangat sebenarnya. Sampai aku nak sebut benda kebenaran pun susah Tuhan. Lemahnya kan Nabi sebutkan, selemah-lemah iman tu apabila ke hati kan. Apalagi kurang tu, jangan langsung macam tu. Okey, balik semula. Jadi tan-tan ni maknanya tanah. Jadi kat sana ada Kafiristan, tanah kafir. Dia orang situ tak sensitif pun, sebab dia dipanggil kafir. Sebab itu perkataan Quran. Jalan banyak-banyak ni saya kena kelakar tengok ni. Wah, di negeri kafir, Kafiristan. Tuan-tuan, ses tak percaya. Kurun ke-19 berjaya diislamkan, ditukar nama dia Nuristan, tanah nur, tanah cahaya. Sejak lagi search Nuristan, history of Nuristan. Cuba tengok. Sebelum tu nama dia apa? Kurun ke-18 tu masih lagi nama dia Kafiristan, tanah kafir. Okey. Jadi tuan-tuan silan, manusia dicipta di tanah, Allah suruh sujud,
maka semua para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis tadi tu, kecuali Azazil tadi tu. Azazil dia tak nak sujud, kan? Dia tak nak sujud, dia tak nak sujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan Silan, kemudian dia berkata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada mamat ni lah, dah salah faham eh. Dia ni kenapa aku kena sujud dengan dia? Kan? Aku lebih baik daripada dia. Dia kata kita ni tak bagus. Kan? Kita tak bagus. Maka Allah murka, dia kata tak apalah, murka-murkalah. Ini Azazil eh. The jin. Ni Azazil. Murka-murkalah. Sebab nak sujud pada dia ni tak naklah. Allah halau dia ke syurga. Tapi Allah tu Maha Pengasih tau. Kalau kita buat salah, Allah tetap bagi peluang. Sama juga macam Azazil ni. Allah bagi peluang nak cakap apa. Kalau kita diajak, kita buat salah, kita diajak untuk minta maaf. Kan? Kita diajak untuk minta ampun. Salah. Tapi Azazil tak. Dia tak ambil peluang tu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dia bercakap pada Allah, ya Allah, qala rabbi bima aghwaytani, oleh kerana aku telah menjadi sesat. Dia kata kan, surah Al-Hijri, kita lagi baca surah Al-Hijri bermula ayat 38. Kita dirakamkan cerita dalam Quran. Dia kata qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku dah sesat, aku sumpah dua benda. Satu, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang keduanya, wala ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semua dia. Itu sumpah iblis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, yang keduanya aku akan sesatkan mereka semuanya. Benda ni kita kena perasan tuan-tuan sekalian. Beberapa orang hari dia buat jahat, dia tak rasa dia buat jahat. Ibu-ibu kakak minta maaf, banyak hari ni melawan suami tak rasa salah pun. Itu sumpah iblis lah. La uzian lahum fil, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Abang-abang, ayah-ayah, banyak kita kasar dengan isteri kita, tak rasa salah pun. Sedangkan yang suruh mengasihi keluarga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan isteri. Bukan kalau isteri yang suruh. Nah, tapi Allah yang suruh. Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita berbuat baik kepada isteri kita. Kan? Jadi kalau kita tak buat baik, bukan kita tak perlu malu dengan isteri, tapi perlu malu dengan Allah. Kan? Kalau tak nak malu dengan isteri pun, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maknanya banyak anak-anak yang derhaka pada mak ayah, dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Ini sumpah iblis tau. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, dan aku akan sesatkan mereka semua dia. Jadi kemudian dia pun turun. Dia turun ni tuan-tuan sekalian, dia mengajak daripada jin-jin dan kafir ni ikut dia. Jin ni ada Islam, ada yang tak Islam. Mana kafir, eh? Jin kafir. And jin dia tak sensitif, kata dia kafir. Kalau dia kafir, dia kafir lah. Manusia sensitif. Tak percaya kalau tuan-tuan tanya jin, eh kau kafir kan? Dia cakap ah kafir. Dia tak sensitif. Tanya pengamal perubatan Islam depan saya. Siapa pengamal perubatan Islam depan saya, kalau dealing dengan jin kafir, dia tak malu kata dia kafir. Okay? Aku kafir, kata dia. Maka pengamal perubatan akan ajak dia masuk Islam. Okay? Jadi maknanya diajak golongan jin ada Islam, ada yang kafir. Ada yang kafir lagi jahat. Macam manusia juga. Eh? Ada kafir lagi jahat. Nak senang paham. Kita nak senang paham. Grup-grup yang kafir lagi jahat ni, nak senang paham, adalah grup mafia. Nak senang paham, eh? Grup mafia. Ini yang ikut iblis. Yang jadi tentera iblis adalah jin kafir yang mafia. Nak senang paham. Eh? Jadi ketika bulan Ramadan, hadiah kepada umat Muhammad yang ketiga adalah wasuddifati syayatin, setan-setan diikat. Setan ni mana? Iaitu jin kafir yang mafia. Nak senang paham. Jin lain ada. Satu waktu tak ada orang kerasukan pada bulan Ramadan. Jin-jin lain. Tapi dia tak mafia. Cuma dia nakal juga, dia tak mafia. Dia tidak dihambat. Dia tidak diikat. Jin-jin kafir-kafir ni yang mafia ni yang diikat. Saya pergi dengan saksi. Kita pergi ke sini. Dia asal ni. Salah satu tempat kita boleh tengok adalah penjara jin. Saya buat khusus secara Masjid Al-Aqsa.
mati, maka kita diajak sini berpikir memang ini tempat ini, ini tempat ini, tempat ini penjara jin. Jin-jin yang buat salah zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman kan boleh perintah jin kan, ditangkap, diikat dan dipenjarakan dekat penjara itu. Saya tanya imam, mam, ada lagi tak jin dalam ni? Imam pegang tangan saya, ajak jalan. Jangan kau tanya, jalan je. Maknanya ada lagi jin kan? Tapi pergi dekat penjara jin kat sana, maksudnya kalau tuan-tuan duduk berhati, oh ada rupanya kaedah menangkap, mengikat dan mengurung jin. Ada ilmu dia. Nak belajar boleh tak? Boleh. Boleh tak belajar? Belajar ini dengan orang-orang Protestan sampai di bawah hari ini yang mungkin belajar ini tahu. Mungkin dia dalam bulan Ramadan yang kata Nabi SAW wasub di fatih syayatin. Jin-jin ini diikat. Jadi apa kelebihan diikat? Sebab ikat ke tak ikat ke, ada orang sama je. Sebab apa? Sebab dia tu dah jadi jin. Sebab tu sama je. Dia dah jadi macam setan. Sebab tu sama je. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Allah katakan, Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswas lukhan nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama ayat tu. Minal jin, nanti wan nas. Ada golongan manusia, tapi macam setan. Ada. Minal jin, nanti wan nas. Sebab itu, walaupun setan ni dah diikat, tapi ada yang masih berperangai macam tu. Tapi bagi orang yang tak jadi lagi macam setan, oh ya, rahmat besar. Sebab setan ni tak ada. Oh ya, rahmat besar. Dia rahmat besar. Setan ni tak ada. Setan ni tak ada, dia tak boleh berbisik-bisik ke hati kita. Tuan-tuan, saya hari ni nak kongsikan. Apa beza bisikan syaitan dengan bisikan jin? Maaf. Apa beza bisikan syaitan dengan bisikan nafsu? Apa beza dia? Saya dah kongsikan malam ni. Beza bisikan syaitan dengan bisikan nafsu adalah, bisikan nafsu ni dia merengek. Nafsu ni kata ulama macam budak-budak. Macam ibu-ibu kakak kalau pergi ke pasar raya, tengok beg tangan, kan? Dia merengek. Nak beli ni. Oh ye, tak ada beli ni. Ini kalau kalau sedondonkan dengan warna tudung ni, biasanya kan. Dia merengek. Nak beli, nak beli, nak beli, nak beli, nak beli. Kan? Murah je bang, nak beli, nak beli. Kalau tak beli, balik tidur boleh mimpi tau. Beg tangan datang dalam mimpi. Beg tangan ada tangan. Bagi. Jadi nafsu ni dia merengek. Dia macam budak-budak. Macam budak-budak lah, nak makanan ke, nak minta mainan ke, dia merengek. Itu nafsu. Syaitan ni bisikan dia merancang dan meragukan. Itu bisikan syaitan. Contoh kecil hari ni, ibu bapa kakak, suami lambat balik, dia akan dengar banyak perancangan. Kau cakap je, kau cakap ke laki kau, kau cakap je, kau cakap jantan tak guna, kau cakap je, kau cakap je. Dia banyak bercakap-cakap. Itu syaitan yang bisikan. Dia merancang. Yang laki pula, kau tipu je bini kau tu, dia kata tahu pula. Kau tipu je kan, sama je. Itu syaitan, syaitan ni merancang. Jadi bulan Ramadan, kita boleh belajar benda tu. Itu yang paling mahal sebenarnya. Tuan-tuan alertkan dalam diri, okay, bisikan syaitan ke bisikan nafsu. Dan sampai kita boleh beza, itu ilmu sangat, itu ilmu sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan boleh bezakan, nanti boleh test lah. Bulan Ramadan tu boleh test. Kalau nak bisikan, okay, kan? Jadi sebab syaitan dah tak ada, jadi kita boleh tengok macam mana bisikan tu tak ada. Tapi kalau ada juga, mana itu nafsu. Dan kita boleh bezakan nanti. Itu ilmu yang paling paling besar. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ketika nak mati, ketika itu ada bisikan syaitan. Dia merancang, dia meragukan. Kalau kita kenal daripada awal, kita boleh jaga benda tu daripada awal. Ketika nak mati, mati syaitan akan bisik-bisik kan? Itu yang bagusnya. Tuan-tuan kalau dapat benda ni, Ramadan kali ni, cenggini. Saya nak ucapkan. Cenggini, maknanya, ui, ilmu baru ni, oh, macam mana kan? Oh, dapat beza kan? Wasud di fatih syaitin. Syaitan terikat. Itu kelebihan bulan Ramadan. Yang ketiga. Okey, yang keempat. Kita ada lima je. Biasanya kalau nak ceramah ni, pengusia akan bisik kat saya tau. Ceramah ni berapa lama? Tapi tadi tuan pengusia tak bisik, jadi saya anggaplah kita kahwin buku 3 pagi.
Tapi dia buat apa? Dari tadi dia buat anak pukul 3 pagi kita ambil. Okey, baik. Sambung. Muslimin dan muslimat dalam Ramadan Syiah. Okey, yang keempat. Apa yang ada pada bulan Ramadan? Yang keempat, yang ada pada bulan Ramadan adalah gandaan pahala. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu, melainkan umat Muhammad adanya gandaan pahala. Umat Muhammad ni umur dia tak panjang, macam saya sebut tadi, dibanding umur umat terdahulu. Tapi dekat akhirat, kita kalau betul-betul kita bawa amalan macam orang hidup 1,000 tahun. Jadi umat Nabi Nuh tengok, berapa lama kau hidup? Adalah dalam 70 tahun. Ya ke? Amalan 1,000 tahun ni amalan ni. Tuan-tuan bayangkan kita kejap lagi solat isyak. Satu solat sendiri, satu solat. Kita berjemaah ni macam 27 kali solat. Itu adalah hadis Nabi SAW. Orang yang melazimkan solat jemaah dalam masa satu tahun, macam dia sembahyang 27 tahun. 10 tahun dia lazimkan diri dia solat jemaah, solat berjemaah, macam dia solat 270 tahun. Kalau tuan-tuan melazimkan solat berjemaah dalam masa 40 tahun, macam 1,000 tahun lebih. Dan kelebihan umat Muhammad pula, Masya Allah, kan? Satu ketika kita melazimkan diri kita solat berjemaah, tiba-tiba kita tak dapat buat kerana sakit, terlalu letih, kerana keuzuran-keuzuran syarak, tak buat, Allah tetap bagi pahala solat jemaah. Itu kelebihan istiqamah pula. Itu kita nanti bincang dalam bab lain tahun depan. Cerah mak istiqamah pula. Bab lain. Nak ceritanya istiqamah ni, kelebihan dia, orang istiqamah tu, dia tak dapat buat, pahala tetap Allah bagi macam dia buat. Istiqamah tu. Jadi ada gandaan pahala. Bulan Ramadan itu tashkilan, kita buat buat solat sunat, benda-benda sunat macam buat benda wajib. Kalau buat benda wajib sampai 70 kali digandakan pahala. Puasa kita sahaja digandakan sampai macam 700 hari. Kemudian susut mengikut adab kita jaga puasa itu atau tak. Digandakan. Itu bulan-bulan. Itu belum lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni, takrifan Lailatul Qadar, satu malam yang ada kelebihan. Kalau kita buat apa-apa amalan, digandakan macam 1,000 bulan. 1,000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Dia bermula maghrib sampai ke subuh. Dia bermula maghrib sampai ke subuh. Ya, orang pukul 2 pagi nampak, ni orang dulu kan pengalaman tu. Saya tak tahu orang baru ada tak pengalaman. Nampak langit tu macam rendah. Orang tu cerita air tu jadi sejuk keras lah, macam air batu lah. Itu orang tu cerita. Orang tu dulu kita cerita. Dia melalui dia, kan? Sebab mungkin dia ikhlas kan. Kita berhati dia bercakap-cakap, bekerja, sebab tu lah tak ditunjukkan mulanya tu, kan? Itu adalah kelebihan Allah nak tunjukkan dekat mereka orang tu lah. Tapi kelebihan Ramadan bermula maghrib sampai ke subuh. Jadi kalau anda kata, abang-abang, akak-akak, ayah-ayah, adik-adik sekalian, solat terawih malam tu macam solat terawih 1,000 bulan. Sebab tu 10 malam akhir kena banyakkan lagi ibadah. Kalau baca Quran macam baca Quran 1,000 bulan. Ibu-ibu, akak-akak, uzur, alah Ustaz tak dapat pahala solat terawih. Tak apa, masak sahur macam masak sahur 1,000 bulan. Kalau gantung langsir ada pahala, dapat pahala gantung langsir 1,000 bulan. Besok berbual-bual kita di syurga kan? Mudah-mudahan orang Syria jumpa kita. Awak di mana? Di Malaysia. Di Malaysia Alam. Sya'alam, man. Awak di mana? Saya di Syria. Macam mana boleh masuk syurga? Saya syahid dekat Syria. Hebatnya awak. Awak daripada Palestin. Saya pun syahid. Hebatnya awak. Masuk syurga sebab apa? Jangan tanyalah, malu lah. Tak apalah, kita dekat syurga. Saya dapat pahala gantung langsir 1,000 bulan. Jadilah tuan-tuan sekalian, janji masuk syurga. Apa-apa amalan. Masya Allah, ada ganda pahala. Ada pula Ramadan.
Jadi sebab itu, kalaulah anda kata kita pun duit tak banyak nak bersedekah, kan? 10 akhir sedekah. Dia tak mesti banyak ke tidak, jadi amalan tu ada. 1000 bulan. Malam tu katakan ibu-ibu kakakan, kita solat terawih kan. Cuba, walaupun kita ni janganlah nak bersunah seremban ke semua kan, tapi sebut 10 Ramadan tu cuba buat. Pakailah seremban ke. Jangan tak pakai cincin kan. Saya pun jangan pakai cincin. Siapa-siapa yang dah pakai cincin, niatkan saja pakai sunnah. Kan? Niatkan saja pakai sunnah. Boleh pahala sunnah pakai cincin. Oi, 1000 bulan. Tak pernah diberi pada umat terlalu, kecuali umat Muhammad saja ada pahala tu. Gandaan pahala bulan Ramadan. Oh, sebab itu kena latih kan. Baca Quran kena latih, bulan Syaban ni, puasa-puasa pun, maksudnya sedekah dah kena latih-latih, sebab bulan Ramadan tu full swing. Kan? Sebab apa tuan-tuan silan? Sebab belum tentu Ramadan tahun depan tu jumpa. Itu bagi. Tak ada seorang pun boleh jamin. Saya hari ni tuan-tuan silan, saya tengok dekat WhatsApp group lah, orang kongsi-kongsi gambar orang accident eh, hancur, meninggal. Saya faham benda itu. Sebab saya 2018 tuan-tuan silan, saya pernah accident berat. And orang tu kata bujur hidup ni. And patah semuanya. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas kat bahu jalan. Bahu jalan, dia panik, dia tarik lebih, masuk dalam saya ni. Langgar tiga kereta, belakang banyak meninggal. Saya patah apa ni? Ini patah sini, patah rusuk dua. Kepala tu nasib baiklah ada, ada apa nama? Ada airbag kan? Tidak pun guna. Syukur Alhamdulillah, Allah bagi peluang lagi. Tapi nak ceritanya, saya faham apa tu split second. Sesaat, separuh sesaat, saya faham benda tu. Yang kena, tiba-tiba pop kena. Saya faham benda tu. Sebab saya pernah melalui benda tu. Kita bawa kita baik-baik, kita tak pernah terfikir split second tu. Tiba-tiba lori pecah tayar, boom, kena. Na'udzubillah, bukan kita kan. Tapi boleh jadi. Sebab itu amalan jangan tangguh. Kita tak tahu berapa baki umur. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak terutamanya, kadang-kadang kita mengajuk kat lelaki, kita rasa macam nak mati kan? Kan? Biarlah saya mati, kita mau hidup kan? Jangan mengharap kematian. Allah sebut, apa nama Nabi sebut? Orang mati nak minta hidup. Orang mati nak minta hidup tau. Quran sebut. Kan? Macam mana? Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salian inna muqinun. Tuan boleh tak? Kami dah dengar, kami dah melihat apa akhirat. Balikkan kami sekejap. Nak amal soleh, kami nak buat amalan soleh. Kami dah yakin. Orang mati nak minta hidup. Kita orang hidup jangan minta mati. Ya? Kita minta husnul khatimah. Ya? Dengan maju-maju lelaki kat ya. Dia mati lah macam ni, dia mati lah macam ni. Ya, benar-benar. Pujuk hati. Saya nak bagi satu iklan. Kita hidup ni jangan cari puas hati, kita kena cari ubat hati. Kita cari puas hati, kita tak akan pernah puas hati. Tapi cari ubat hati. Sebab hati ni macam fizikal. Kita fizikal ni sama juga macam hati kita. Kejap-kejap tercocok duri lah luka. Kejap-kejap tersandung batu lah bengkak kaki. Kejap-kejap terjatuh lah luka sini. Hati sama juga. Cuma luka dia kat dalam, kita tak nampak. Kalau luka kat luar nampak. Sebab itu hidup kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Kita tak akan pernah puas. Jadi sudah ubat. Cari ubat hati. Ubat hati tu apa? Ciamah lagi 2 tahun ubat hati. Apa itu ubat hati? Alah, tak tahu boleh search lah. Apa itu ubat hati? Baca Quran dengan makna dia. Itu sebagai ubat hati kita. Zikir. Itu ubat hati. Ibu-ibu, kakak, ayah, abang-abang, hari-hari kena cari ubat hati. Kalau tak, kita akan makin sakit, makin sakit, makin sakit. Itu Allah sebut fi qulubihim maradun. Kalau tak cari ubat ya, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah marad. Allah tambah lagi sakit. Lagi sakit. Eh? Kalau nak cerita sakit hati ni memang tak habis. Saya sebelah ofis saya tu kan ada restoran. Kadang-kadang habis kerja ke, ada penat kerja ke, saya turun, saya minum dekat restoran tu. Kadang-kadang nampak Pak Haji, Pak Haji ni saya suka menyapa. Satu hari tu saya menyapa satu orang Pak Haji. Dia kan, selalu nampak minum kat sini kau.
barangkali itu tarikh itu sedap barangkali. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang pernah beremosi. Agak jangan buat macam tu kan lelaki yang siang. Ya lelaki yang kadang-kadang masuk-masuk pintunya dia warni dulu. Janganlah minta-minta air, kita dah pernah kan ni. Siang lelaki yang akhirnya keluar pergi minum ke luar tu. Okay. Ah, jadi maknanya hidup ni jangan cari, jangan cari puas. Kita taklah puas. Kita kena cari ubat hati. Jadi ubat hati kita sudah setenang lah ya. Okay. Itu yang keempat. Iaitu ada maksudnya gandaan pahala. Okay. Dan yang terakhir, yang tanya kelima eh. Apa daripada bulan Ramadan? Kita ulang balik. Panjang-panjang ceramah ni ingatnya tak kan? Yang pertama apa? Ada puasa. Yang kedua? Berkat. Yang ketiga? Setan diikat. Yang keempat? Gandaan pahala. Barulah ni dah lah jemput ceramah kan. Lepas tu keluar-keluar, ruginya kau tak datang masjid. Ustaz tu ceramah sedap kau, banyak cerita, macam-macam cerita dia cerita. Ustaz tu cerita pasal apa? Aku pun tak ingat lah, tapi sedap ceramah dia tu. Aku pun sedap ceramah tu, boleh jemput lelaki tu kan. Tapi aku tak ingat lah. kita nak hafal ceramah tu. Ada zakat fitrah. Dia adalah zakat diri. Zakat harta tak semua orang mampu. Kan? Apa tu Allah bagi peluang dalam bulan Ramadan, dia ada zakat fitrah. Okey. Di maknanya kita tunaikan sebaik mungkin. Okey. Siapakah orang yang kena bayar zakat fitrah? Dia tiga syarat dia. Yang pertama, dia orang Islam. Mana-mana orang Islam, baby ke apa ke, kalau dia dipanggil Islam, dia kena pakai zakat fitrah. Yang keduanya, dia sempat melalui dua masa. Sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Dia wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau orang dia lahir pada 30 Ramadan, Maghrib 7.30 contoh, dia lahir pukul 7, lahir. Kemudian dia lahir-lahir, dia hidup sampai malam raya, sampai mana dia kena bayar zakat fitrah. Kalau isteri kita lahirkan anak, sempat melalui dua masa, kena anak tu ditarikkan anak Islam, sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal, dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia lahir malam raya, dia tak wajib bayar. Sebab dia tidak melalui dua masa. Dia lahir malam raya, kita namakan dia lah Syawal ya, maka tak bayar zakat fitrah. Orang yang meninggal malam raya, na'udzubillah, aksiden malam raya, kena pastikan selagi malam raya dia dah bayar zakat fitrah ke belum. Sebab dia sempat melalui bulan Ramadan, sempat melalui bulan Syawal. Kalau meninggal Ramadan, tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau dah bayar, bagus. Tapi hukum tak wajib. Okey, sempat melalui dua masa. Nikah hari terakhir bulan Ramadan, suami kena bayar zakat fitrah. Nak jimat, pak-pak, malam raya lah kita nikah, suami selamat. Bapak mertua kena zakat fitrah. Sebab tanggungan dibagi pada malam-malam raya tu. Sempat melalui dua masa. Okay. Syarat yang ketiga, dia mampu, takrifan mampu, pada malam raya dan siang dia, dia ada makanan, pakaian, tempat tinggal. Walaupun minimum, maka dia kena bayar zakat fitrah. Sebab tu kalau orang yang malam rumah dia terbakar, petang Ramadan tu terbakar rumah, pakaian tak ada, memang harta pun tak ada, malam raya dan siang dia memang langsung ada harta, maka dia tak bayar zakat fitrah. Jadi syarat dia minimum sebab apa? Supaya kita semua mampu bayar zakat fitrah. Ada kelebihan pula zakat fitrah tu. Zakat tu ada kelebihan dia, so, rukun Islam kan. At least semua kita menunaikan rukun Islam, zakat tu. Lepas tu tunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Syarat tu tiga tadilah. Maknanya zakat fitrah tu. Okey. Sebelum akhir, saya nak bahas detail sikit bayar zakat fitrah. Okey. Zakat fitrah ni untuk orang yang dah belajar kat masjid. Kalau orang tak belajar, tak kisah.
Maksudnya kalau banyak kita tambahkan lagi kita punya pengetahuan. Zakat fitrah ni berapa banyak kita kena bayar? Dalam hadis Nabi SAW, dia perlu dibayar satu sok. Satu sok gantang Baghdad. Sok ni maknanya gantang Baghdad. Gantang ni banyak gantang. Gantang Syam ada, gantang Madinah ada. Dia gantang Baghdad. Satu sok gantang Baghdad, eh? Jadi maknanya gantang Baghdad. Barang yang biasa kita makan, barang yang biasa kita makan, satu sok gantang Baghdad, barang yang biasa kita makan. Okey. Ada dua isu kat sini. Yang pertama adalah gantang alat menyukat, bukan alat menimbang. Jadi satu gantang berapa kilo? Dia alat menyukat, dia bukan alat menimbang. Satu gantang berapa kilo? Isu pertama. Satu gantang berapa kilo? Kalau orang Arab makan kurma, satu gantang kurma berbanding dengan satu gantang beras, satu gantang beras lebih berat lagi. Sebab beras penuh, rapat. Sebab berapa kilo? Dalam mazhab Syafi'i 2.1 kilo. Mazhab Hanafi 3.2 kilo. Hanafi. Jakim ambil tengah-tengah 2.7 kilo. Jadi maknanya, kali kita tahu mana banyak ni 2.7 kilo. Barang yang isu kedua adalah barang yang biasa kita makan. Barang yang biasa kita makan. Okey, soalan dia adalah, tuan-tuan, kalau payah nak kira, ikut fatwa. Fatwa negeri-negeri, dia kena buat. Satu tahun ni, satu orang RM7 ke, RM10 ke. Ada setengah negeri, dia bagi ratio. RM7, RM10, RM15. Contoh, dia ada bagi tiga harga. Mana datang tiga harga ni? Datang tiga harga ni adalah barang yang biasa kita makan. Macam dulu saya pernah terlibat dengan kajian zakat fitrah negeri Selangor. Barang yang biasa dimakan, dia ambil kajian orang yang makan Kuala Selangor dan orang yang makan dekat Sealam, Subang Jaya, Petaling Jaya. Sebenarnya apabila kaji, beras yang dimakan oleh orang-orang kampung lagi murah daripada dimakan orang bandar. Kemudian di average kan, itu dapat dulu RM7 lah apa semua. Tapi kita yang belajar atas lain, tengok tuan-tuan makan beras apa. Berapa? Bayarlah dengan 2.7. Kalau kita makan beras mati yang kualiti bagus, sekilo sampai RM8, maknanya kalikan 2.7. Kita kali ketiga lah, senanglah faham. Kali tiga kilo kan, tak senang faham. Maksudnya, kalau RM7, 7.21. Sebenarnya zakat fitrah kita RM21. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut yang fatwa, boleh. Tapi ini kita nak cerita yang betul-betul punya. Kan? Fatwa memang kena buat. Dia tak boleh cakap, ikutlah nak bayar apa-apa. Tak boleh. Dia kena buat satu. Tapi ini kita belajar, kita faham. Aku ni, itu belum makan dekat kedai makan lah, apalah kan. Baik lebih tak apa. Tapi nak pergi dekat Amil, susah, Mel. Pak Amil ya, saya ni, zakat saya lah RM8. Resit ni RM7. Macam mana? Susah. Jadi, bayarlah untuk kita satu orang 3 resit. Senang. Mel, katakan tanggungan kita 5 orang, saya nak bayar untuk 10 orang. Tapi nak kan, saya ada tanggungan saya. Tanggungan kita 5 orang, tapi kita bayar untuk 10 orang. Contohnya, lebihkan sikit tak apa. Tak tahu selain. Lebih jadi sedekah. Jangan kurang. Lebih tak apa. Jadi saya nak kempenkan bayar lebih sikit tak apa. Sebab kita makan kadang, terutama kalau orang belah-belah bandar ni kan, kita makan benda lebih bagus-bagus sebenarnya. Sekali makan kat kedai, berapa tu saya makan kat kedai? Lepas tu zakat fitrah nak berkira sama sekali. Malulah kan. Jadi benda lebih sikit. Sebab dia ada pada bulan Ramadan je tu. Kan? So sekali bayar lebih sikit tak apa. Jadi maknanya, dan zakat fitrah pula untuk fakir miskin dan sebagainya. Jadi maknanya bayar. Habis sebab kita ni kan, kita cerita 5 bab saja apa yang ada pada Ramadan kan. Tak jadilah habis pukul 3 pagi eh? Sebab dah habiskan cepat. Okay. Jadi maknanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, dia akan mengharapkan setahun itu jadi Ramadan. Apa yang ada pada Ramadan? 5 benda. Yang pertama, dia ada puasa.
lebih kelebihan puasa bulan Ramadan lebih besar, lebih keampunan. Yang kedua dia ada berkat. Yang ketiga dia ada setan tu diikat. Yang keempat dia ada gandaan pahala. Yang kelima zakat fitrah. Okey, lulus semua. Boleh berhenti. Okey, boleh berhenti. Okey, sekian sajalah ya perkongsian kita pada malam ini. Okey. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri. Tapi buruk dan baik daripada Allah untuk Allah menilai mana di antara kita yang paling baik amalannya. Okey. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Dan pun pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita tak tahu ada beberapa baki lagi hari ini. Allah sampaikan bulan Ramadan untuk peluang beribadah dia. Bulan Ramadan ni pula beribadahlah betul-betul semaksimal yang boleh. Sebab belum tentu Ramadan tahun depan tu jumpa. Belum tentu, kan? Maknanya buat ibadah, kan? Seperti mana seolah-olah macam Ramadan terakhir, kan? Sebab betul-betul. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita, panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan untuk beribadah. Dan yang paling penting Allah pimpin hidup kita sampai ke akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian aku lu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.